punya selanjut berwarna kuning. Sedangkan yang betina langsung paruhnya selanjut berwarna biru. Monik itu memiliki kantung paruh berwarna biru, itu menandakan monik adalah rangkok lingkar yang betina. So it is very easy that which one male or female from this pondial. The female has a blue pouch under her blue. Good job, Edik. Tadi katakan bahwa rangkok Sulawesi tadi ditemukan di Pulau Sulawesi, Indonesia. Baik, terima kasih banyak karena buah tersebut. Tapi itu akan tumbuh kembali menjadi pohon baru. Itu mengapa burung rangkok dikatakan sebagai burung penyebar biji media. Alright, now let's together how high this bird able to catch the fruit. Nah, kita lihat bersama-sama ya. The head is bald. It is not because it is old bird. Actually, it is a natural characteristic. Nah, ini dia Mickey namanya. Mickey ini adalah jenis bangau blue. Ini merupakan bangau yang sudah langka atau hampir terancam punah. Hanya tersisa tidak lebih dari 4.000 ekor saja di alam liar. Nah, perhatikan ya, kepalanya terlihat botak. Bukan berarti jenis ini sudah tua, namun jauh. Spesies ini berasal dari sungai Amazon di Amerika Selatan. Namun unik menetas dan dibesarkan di taman ini. Dan merupakan salah satu burung endemik. Sebagai flying bird, tidak berbahaya. Alright, ladies and gentlemen, now let's together how close our bird with the foreign bird. Have a look. Wow. And mixed with tamale. They also good as sate. Or very special dish in Bali, we call it lawar suwir. But our dog is here at this part of the year. Mereka sangat sekali sebagai kaki Bali yang dikenal lawar kuning. Nah, namun di taman ini jenis bebek ini adalah bintang pada pertunjukan kami. Okay, guys, what's up with the last one, please? One more time. What is the name of the bird? Oh, oh, oh.
You like this one? This is the bird one. This look, this is the bird. Can you see? The bird is sleeping. Dim this back choice. Yes. Weather is really nice today. No, I love this. Look, lot of bus. All the bus are walking outside. No. Thank you.
Selamat.